Pak Samhaning untuk ikut dalam suksesi wali kota Kupang, saya siap menjadi ketua tim. Kelurahan beliau sudah keliling, artinya sudah mendekatkan diri persaingan. Bukan saya menolak untuk calon jadi wali kota, tapi saya tetap bersedia jadi wali kelas. Gitu tentunya. Pak Samhaning untuk ikut dalam suksesi wali kota Kupang, saya siap menjadi ketua tim karena visi dan misinya sama untuk membangun kota ini. Kita jenuh sebetulnya melihat kota Kupang yang didirikan sejak tahun 96 sampai dengan hari ini tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar. Jadi kita, saya bicara ini secara pribadi, karena menyangkut masalah kota ini, Pak Samhaning sudah menguasai, terutama di bidang pendidikan. Kalau menyangkut, jangan salah pilih. Karena apa? Dalam kota ini semua kelurahan beliau sudah keliling, artinya sudah mendekatkan diri, persaingan. Tetapi, kalau pribadi saya, Pak Samhaning lah cocok untuk memimpin Kota Kupang. Malang. Saat ini begitu banyak orang yang menginginkan Bapak untuk maju menjadi salah satu calon wali kota Kupang. Iya. Mungkin dari Bapak menanggapi aspirasi dari masyarakat itu seperti apa? Oke ya, saya minum dulu. Baru kita mau ngomongin saat ini aja. Baik ya, selamat malam untuk kita semua. Memang beberapa waktu yang lalu ya, ada tokoh-tokoh masyarakat ya, itu yang menyatakan siap ya bekerja untuk saya ketika saya mereka mengusung untuk menjadi wali kota ya 2024-2029 ya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa memang pada waktu itu ada niat sekali ya teman-teman ya datang kepada saya untuk mendorong ya, baik itu secara psikis, secara mental dan juga dukungan berupa suara ya masif di tengah-tengah masyarakat maupun di luar gitu. Dan kami ya pernah melakukan pertemuan ya, ini jujur saya katakan pertemuan dengan wakil saya ya. Ya wakil saya pada waktu itu dari seorang muslim ya yang baik, yang soleh ya, yaitu Pak Muksin Talib ya, Pak Muksin Talib ya. Kita beberapa kali melakukan pertemuan ya dengan tim kerja ya, maka apa namanya nama paket kita ya Salib ya, Salib artinya Sam Talib gitu. Sam Talib gitu. Lalu kemudian kita telah sepakat kita melalui jalur independen ya. Pada waktu itu dan sampai saat sekarang ini KTP yang terkumpul ada di saya itu mencapai 30 ribuan ya pada waktu itu ya. Dan secara kebetulan beliau pulang tidak salah dari haji ya, beliau sakit ya. Saya sempat bertemu beliau di VIP Rumah Sakit Umum pada waktu itu. Beliau dengan air mata tertunduk mengatakan kepada saya, pasal saya tidak kuat lagi.
kalau boleh cari pengganti saya. Tapi Pak Sam jangan tinggalkan saya. Lalu dengan kesibukan dan begitu banyak kegiatan kita dan Tuhan berkehendak lain mengambil pulang Pak Muhsin Talib, orang yang benar-benar yang soleh, orang yang benar-benar yang saya kagumi. Dan kalaupun jujur saya katakan ketika itu paket salib ini tetap kami laksanakan, maka kehendak pasti akan terjadi. Tetapi setelah beliau dipanggil pulang Tuhan, saya sudah tidak ada yang lain lagi. Ya. Saya sudah angkat tangan, saya lebih fokus. Ya. Wali kelas, bukan wali kota. Ya. Sekali lagi saya lebih fokus wali kelas, bukan wali kota. Ya. Kalau bicara wali kota, pasti kita akan ramai. Ya, di dalam merebut kursi satu kota. Jujur saya katakan bahwa Pak Yonas ketika jadi wali kota ada tim anak-anak kita, orang kita yang kerja. Pak Jeffrey juga begitu, ya kan? Ada saudara kita yang kerja. Lalu nanti ada muncul-muncul yang baru. Seperti Pak Kris Mbui, ada Pak Alex Funai, ya, ini yang siapa taruh. Ini yang siapa taruh. Pada intinya, saya jujur katakan siap mendukung, siap yang terbaik. Iya. Sekali lagi, saya siap mendukung siapa yang terbaik untuk Kota Kupang Satu ini. Ya. Semua yang kader-kader kita ini kader-kader terbaik semua. Ya. Dan saya sangat mengharapkan majulah Paman Samara selalu bersama-sama dengan kalian. Siap menunggu yang terbaik di antara yang baik. Ya. Ya, Pak Jeffrey cukup membangun Kota Kupang. Ya. Yang berdampak kota metropolitan, ya juga ada Pak Yonas membangun Brigade Sehat untuk kepentingan kita, Pak Danadu membangun Gong Perdamaian, saya membangun Gong Prestasi, baik itu prestasi olahraga maupun prestasi di bidang pendidikan. Itu yang perlu kita kembangkan bersama-sama untuk kepentingan. Saya sangat mengharapkan, ya, untuk memilih seorang wali kota adalah orang yang betul-betul punya berpengalaman. Ya, jangan orang yang belum berpengalaman kita memilih, lalu nanti bagikan seorang pelot yang belum tahu bagaimana cara menerbangkan pesawat, pasti banyak yang mati. Belajarlah membuat yang terbaik. Iya. Karena kita memilih orang adalah orang yang pernah berbuat baik. Ya, orang pernah berbuat baik untuk kita semua. Ya, jangan salah memilih. Saya sampaikan itu. Saya minta terima kasih banyak kepada Pak Saudara, ya, teman-teman yang membuat pernyataan mendukung saya, tapi saya mengucap terima kasih. Tetapi Mak, saya yakin mari kita fokuskan diri kita kepada orang-orang yang mau ingin menjadi warga untuk kepentingan kesejahteraan Kota Kupang. Saya titip pesan, kalau jadi warga, tolong ingat pendidikan, ya, dan kesehatan untuk masyarakat.
pikir itu saja pernyataan saya, ya, bukan saya menolak untuk calon jadi wali kota, tapi saya tetap bersedia jadi wali kelas. Gitu.